Teman-teman, selesai sudah pemuatan ember yang tadi sudah berangkat. Sekarang kita coba melihat balen atau BS dari bakul ember tadi ini apa saja. Ini ada kerasan dari warna dian ngelom. Kemudian ini ada keras dari putian dian ngelom. Ini balen dari ember warna seperti ini. Oh, ini keras. Ini ya keras. Ini HI. Terus ini ya nek PPC ini. Janur-janur tas. Terus kawat-kawat. Keran. Nek tutan kaleng bareng. Kawat-kawat dari ember ini juga dikembalikan. Loh. Coba kita lihat balen dari putiannya apa saja. Oh, lah iki ember. Cor-corane iki metu anu labure akeh jek anak lho. Jadi ya dikembalikan. Oh, iki metu labure ya isih akeh mulane dikembalikan. Terus ada kitutan PPC. Ada kitutan bodong putih juga. Iki jane putian iki sing milai gak mudeng iki dikirone ABS keras ngono kae. Iki yo ember iki an. Terus kitutan kempong juga. Iki kitutan iki warna iki jane. Iki yo warna iki. Terus iki pupur-pupur iki keras iki yo an genah. Iki ya keras dan keras. Iki ember iki jane. Iki ember warna tapi. Kitutan remote barang. Kitutan kran keras iki. Biasanya ABS bahan. Iki ember warna odol. Botong sabun sirih. Terus Rexona. Terus enek kristal, iki enek jerigen, enek kayune ya dibalekke. Terus PPC warna. Iki pewangi ruangan iki bagian ini ember, iki bagian iki keras, iki ya dibalekke. Ya kitutan potong-potong cilik-cilik PPC keras. Ya pokoknya seperti inilah balen dari emberi. Menurut saya ini cukup sedikit wong kirim satu truk untuk balen semene iki ya wis bagus. Intinya ini untuk pelajaran kepada lapak-lapak supaya lebih tertib, supaya untuk sportivitas kalau memang perjanjian di depan keras dan bukan peruntukannya kembali, ya kembali. Ini saya sudah siap dengan resiko-resiko seperti ini. Oke, sekian teman-teman. Demikian review barang BS atau balen yang dikembalikan oleh bakul saya tadi pada saat mengambil ember. Semoga teman-teman bisa mengambil pelajaran. Ternyata setiap bisnis itu pasti ada resikonya, ada resiko susutnya, balennya. Semoga kita lebih berhati-hati di dalam menjalankan bisnis rosok ini. Dan kita juga harus tetap sportif, kalau memang bukan peruntukannya, ya kita siap dikembalikan. Karena begitulah resiko dunia usaha. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.